Seorang pria di Jepang mengaku telah mencapai impiannya menjadi hewan berkaki empat dengan mengenakan kostum anjing seharga 2 juta yen atau sekitar 228 juta rupiah. Dilansir Independen, pria bernama Toko itu memesan kostum anjing koli kepada sebuah perusahaan bernama Zepet. Zepet dikenal sebagai perusahaan pembuat patung maupun model lain untuk film dan iklan. Zepet dilaporkan membutuhkan waktu 40 hari untuk membuat kostum yang diinginkan Toko. Toko berulang kali melakukan uji coba dan meminta revisi. Seorang karyawan Zepet juga berbicara tentang bagaimana timnya berhasil menemukan cara di mana sosok anjing dapat sesuai dengan figur manusia. Toko memposting video perkenalan dengan memakai kostum itu April lalu, di mana dia terlihat melambaikan telapaknya dan berguling-guling di lantai. Ia juga memposting beberapa foto dirinya di Twitter, di mana dia berpose seperti anjing koli. Toko menyebut dirinya akan rajin mengunggah video, memperlihatkan kehidupannya menjadi seperti seekor anjing.